Kan gempa lagi nih. Nah, ini masih pada goyang tuh. Gempa bumi dengan magnitudo 6,4 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu, 3 Desember 2022, sekitar pukul 16.49 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari akun resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Twitter info BMKG, epicentrum gempa tersebut terdapat di 7,51 LS, 107,52 BT dengan jarak 52 km barat daya Garut dan kedalaman 118 km. Saksi mata, Wahyu kepada Tribun Jabar di Pangandaran Jawa Barat, melukiskan, gempanya, kayak yang mau tsunami seperti dulu tahun 2006. Gempa Garut terasa di sebagian Jogja dan Jawa Tengah. Bandung dan Bogor juga merasakan getaran gempa. Tribunpriangan.com melaporkan, warga Tasikmalaya berhamburan keluar rumah. Gempa Garut terjadi tidak lama setelah gempa Cianjur, Jawa Barat. Terusan gempa lagi nih. Ini masih pada goyang tuh. Yang listrik masih pada goyang nih. Barusan gempa lagi. Nih, itu warga pada keluar. Kan gempa lagi nih. Ini masih pada goyang tuh. Yang listrik masih pada goyang nih. Barusan gempa lagi. Nih, itu warga pada keluar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.